Jadi kemarin tuh ada yang sempat komentar kayak gini, katanya, Bang, WPL D12 kasih tutorial dong caranya gimana pasang RBRRC atau gyro dari RBRRC. Oke, sebentar. Gue sih sebenarnya fine-fine aja ya, kalau gue mau pasang gyro apa enggak. Tapi permasalahannya gue belum mau pasang gyro karena kenapa? Ini RC bukan buat kontes cuy. Dan menurut gue kalau tanpa gyro tuh, sebenarnya menurut gue ya, menurut gue kalau tanpa gyro itu kayak lebih menantangnya. Jadi kita kayak lebih dilatih aja gitu. Jadi cara sudut berapa kita harus belok, terus nanti kita nyesuaiin biar dia stabil ngedriftnya. Gue lebih suka tanpa gyro dulu sementara, oke? Tapi berhubung kemarin tuh ada yang nanya gimana cara masangnya, gue kasih dikit aja tipsnya. Jadi di sini tuh rata-rata orang naruh di sini nih, jadi ngebolongin di sini dan dibuat dudukan di sasis ini nih, tengah sini nih, di sini nih. Abis itu nanti kabelnya dihubungin ke kabel servo. Nah, jadi servo itu ngabungnya ke gyro, gyro ke PCB kayak gitu cuy.